Di samping itu, saya banyak mendengar tentang ujah-ujah tadi. Saya rasa kita kerajaan yang adil. Kalau kita nak jadi populis, kita kata semata-mata peniaga kecil, peniaga kecil, dan pada-pada sama kita hentam peniaga-peniaga besar. Janganlah macam tu. Sebab peniaga-peniaga besar ni pun penting juga. Sebab mereka kalau berjaya, untung, mereka akan membayar cukai pada kerajaan. Dan cukai ini dapat kita panjang-panjang kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, kebajikan dan sebagainya. Jadi, jangan kita jadi populis. Kita kena jadi adil. Kalau peniaga-peniaga peringkat kecil ni, dia tak bayar cukai. Kalau dia dah patutnya nisab, dia dah bayar cukai, dia tak bayar, dia pun bermasalah juga. Jangan kita kata kita menganiaya peniaga kecil, tapi kita dalam kata-kata kita, kita sebenarnya menganiaya peniaga besar yang melabur berbilion-bilion. Untuk negara kita maju, untuk kesejahteraan rakyat, dia mesti diseimbang. Dan kerajaan mesti adil. Dalam hal ini, jangan kita semata-mata menyalahkan satu pihak semata-mata. Jadi saya rasa kita mestilah telus dan kita berniat baik, bersangka baik tentang apa saja kita buat. Dalam pada tadi, saya nak menyahut sikit tadi. Tadi debat pematang power, dia kata saya tak diberi peluang untuk debat. Saya pun nak cakap, sebenarnya tanggapan-tanggapan bahawa peniaga besar ni menindas atau menyayangi kita pun tak tepat juga. Kita lihat contohnya isu gula tadi. Saya nak beritahu, MSM ni, Malaysia Sugar Manufacturing, dia menguasai 62% daripada pasaran domestik. Dan 37% oleh Tradewin. Tradewin tu, Tan Sri Saimo Ta punya. 62% ni, MSM punya. Jadi kat mana yang kita kata Saimo Ta yang menguasai? Saya bukan penyokong Saimo Ta, saya kenal dia, tapi dia tak kenal saya. Tapi yang pentingnya kat sini, kita adil lah. Jangan kita meletakkan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan mengelirukan Dewan. Satu lagi pasal bernas. Kata 2 bilion. Semalam saya dengar Alustar yang cakap 450 juta cukai yang dikecualikan. Maknanya bukan duit itu masuk poket bernas. Ini satu lagi mengelirukan rakyat. Jadi saya minta lah. Saya ini ahli parlimen pengarah pertama, Datuk Yang Pertua. Tapi saya agak kecewa lah. Kerana kalau inilah level integriti dan manipulasi kita buat dalam Dewan ni, alangkah malang untuk rakyat. Janganlah. Saya minta kita nak berdebat, debat secara sihat. Dan ada fakta-fakta yang baik, kita terimalah. Dan saya punya hujah pendek je hari ini. Saya minta dalam kita berdebat dalam Dewan Mulia ni, kita ramai lihat rakyat tengok, anak-anak sekolah tengok, janganlah kita tunjuk satu cara yang tak baik yang akhirnya menjadi barah kepada kita masa depan. Bertanggungjawablah dalam kita berdebat dalam menentukan masa depan negara. Pendek saja saya nak sebut kat sini, dalam kita nak menentukan arah undang ini berjaya dan GST, saya nak tanya kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk sebelum digerakkan, kita ada satu tempoh bertenang ataupun bukan bertenang, tempoh yang mana kita take stock count of barang-barang yang ada dalam negara. Stock count ni penting sebab dia input dan output. Baru berapa stock yang ada dan berapa stock yang akhir. Dekat situ kita boleh buat satu kawalan yang lebih efektif. Jadi mungkin kena ada dalam masa 6 bulan ataupun 3 bulan. Yang mana kita buat once and for all satu stock count, dengan cara itu kita dapat tahu berapa sebenarnya inventory yang ada di setiap industri dalam negara. Khususnya barang-barang yang melibatkan kepentingan orang ramai. Dan saya harap kalau tak dibuat mungkin satu perkara yang besar, mungkin kita buat, saya cadangkan buat self declaration. Maknanya dia kena declare berapa stock count dalam dia, dan dengan ini kita boleh berdapat satu magnitude yang kita boleh buat gerak kerja seterusnya. Dan ini tidak lain tidak bukan untuk memastikan GST ataupun kawalan-kawalan selepas ini akan lebih efektif dan dapat kita gerakkan dengan lebih sistematik. Dan ini dapat mengelakkan data manipulation dan juga transfer pricing dan apa-apa elemen yang mungkin yang akan menyebabkan orang pelaksanaan rakta ini akan tergugat atau kompromis. Dan saya juga nak tanya, apakah kerajaan juga mengambil kira keperluan-keperluan untuk memantau transaction ataupun transaction yang berlaku online. Sekarang ni industri ini pun berkembang. Adakah mereka subject to 6% dan sebagaimana. Jadi saya harap perkara ini juga diambil kira. Dan dalam rang undang-undang ini, saya harap dengan adanya kelulusan pada hari ini, kita couple up, kita seiringkan dengan GST, saya yakin kita mempunyai satu tata cara yang lebih konkret untuk kita mengawal harga barang-barang, mengelakkan pencatutan dan akhirnya memberi manfaat yang sebenar-benarnya kepada rakyat. Dan ini juga akan menggalakkan pelaburan yang lebih besar kerana pelabur-pelabur akan lebih yakin dengan sistem pencukaian kita yang ada pada hari ini. Dan sekali lagi, saya harap kita
bercakap pasal soal integriti dan ini, saya harap kita walk the talk lah. Jangan kita cakap, lepas tu akhirnya kita cakap soal perkara lain. Dan akhirnya akan memilukan Dewan. Saya harap Datuk Yang di-Pertua, saranan saya ini diambil kira dengan serius. Saya menyokong undang-undang ini. Terima kasih.